Fabio Borini melanjutkan karirnya ke Liverpool setelah menjadi bintang bersama AS Roma. Ia datang ke kota Merseyside pada tahun 2012, bertepatan dengan pergantian juru taktik The Reds ke tangan Brendan Rodgers. Borini diharapkan mampu memberikan warna baru di lini depan Liverpool yang saat itu tampil inkonsisten. Sayangnya pemain berusia 31 tahun tersebut kesulitan beradaptasi dengan kultur sepak bola Inggris. Borini hanya mengemas 3 gol serta 3 assist selama berseragam Liverpool. Ia akhirnya dipinjamkan semusim ke Sunderland hingga dipermanenkan pada musim panas 2015.